Oke, assalamualaikum bosku. Ketemu lagi bareng simbahnya ini bosku di channel Cekcok Production bosku. Nah, di video kali ini baru aja simbahnya dapat orderan ini bosku. Kebetulan orderannya ini bosku yang ada di kota Banjarmasin ya. Dia order jok Kawasaki Ninja RR OLD ini bosku. Kebetulan di simbahnya ready. Nah, ini joknya seperti ini ya. Belum simbahnya unboxing ini bosku. Ini yang bagian belakang dan ini yang bagian depannya. Nah, ini simbahnya mau custom menggunakan busa latex tanam, kulitnya menggunakan MBTEC Premium Carrera ini bosku. Kebetulan requestnya ini katanya pakai jok standar orinya ini kekerasan dan kurang nyaman buat jarak jauh. Nah, kebetulan simbahnya rekomendasikan pakai busa latex tanam ini bosku. Nah, pokoknya simak terus videonya ini bosku. Dari unboxing sampai pemrosesannya, cara-caranya pemrosesan busa latex tanamnya, pokoknya simak terus, jangan di skip dan jangan lupa ini bosku, sebelum menonton like, share dan subscribe biar simbahnya tambah semangat bikin video jok Kawasaki Ninja ini bosku, pokoknya mantap. Nah, ini bosku, ini simbahnya mau unboxing ya, bentuknya seperti apa, dalemannya seperti apa, pokoknya simak terus nih videonya bosku. Nah, ini bosku, ini bagian depannya ya, pokoknya dijamin original Kawasaki. Nah, ini bosku, ini ori ya, bukan yang KW-KW ya. Nah, ini yang belakangnya simbahnya unboxing lagi nih bosku. Wih, mantap ini bosku. Pokoknya jaminan ori ya. Ori Kawasaki Ninja RR OLD ini bosku. Nah, ini nanti setelah dibuka, simbahnya mau buka joknya. Habis itu simbahnya custom pakai busa latex tanam bosku. Oke, pokoknya simak terus videonya bosku. Mantap. Nah, ini bosku, ini bentuknya seperti ini ya, kalau dipasang ini standarnya. Nah, seperti ini. Nah, ini kebetulan masih baru banget ini. Pokoknya jaminan baru original ini ya. Nah, ini simbahnya langsung eksekusi aja ini bosku. Langsung simbahnya buka kulit joknya ini. Nah, ini simbahnya tak fokus buka kulit joknya dulu, baru nanti lanjut lagi tahap pemrosesan busa lateknya bosku. Oke, mantap. Nah, ini bosku, alhamdulillah kulit joknya sudah selesai nih simbahnya bukanya ini. Nah, seperti ini busanya ini bosku. Lumayan keras, nggak begitu empuk banget ya, keras. Nah, ini yang belakang seperti ini. Nah, ini langsung ini dikletek dulu, baru dilem ulang full ini bosku, biar nanti pas proses pasang latex tanamnya ini nggak ngangkat ini busanya bosku. Pokoknya mantap. Oke, ini bosku, ini busa sama fibernya ini sudah dilem sama simbahnya ya. Nah, ini lanjut simbahnya papas, ditipisin banget ini bosku. Pokoknya seperti ini papasnya. Thank you.
pokoknya dihabisin ya bagian belakangnya. Wah, ini gergajinya kurang tajam ini. Ini cukup segini, cukup ini bosku. Nah, terus bagian depannya ini juga dipapas ini. Nah, ini mapasnya kalau simbahnya biasanya kalau yang bagian depannya ini dari depan ini bosku. Nah, seperti ini. Nah, ini seperti ini bosku. Ini ya kurang lebih 4 sentian diambilnya ini bosku. Wah, langsung lurus banget ini. Pokoknya kanan kiri juga udah simetris. Nah, ini bosku, proses pemapasan busanya sudah selesai ini bosku. Nah, ini lanjut aja ini, di sininya nanti dikasih busa latex sama sininya. Nah, nanti simbahnya update lagi kalau sudah terpasang lateknya ini bosku. Oke, mantap-mantap bosku. Nah, ini bosku, alhamdulillah pemasangan busa lateknya sudah selesai ini bosku. Jadi setelah pasang busa latek seperti ini, nanti simbahnya tanam pakai busa seperti biasa ini bosku, busa sekupi ya. Jadi nanti ditanam seperti ini. Nah, nanti simbahnya update lagi pas proses tanam busa lateknya ini bosku. Oke. Nah, ini mana bosku, ini busa lateknya sudah ditempelin, sudah dibentuk, udah dilem juga ini sama simbahnya bosku. Jadi ini proses tanamnya seperti ini bosku. Harus dipasin banget ini ya, harus pas banget ini. Nah, jadi nempelinnya juga harus benar-benar hati-hati nih bosku, jangan sampai ketarik banget ya, soalnya biar empuknya dapet, nyamannya juga dapet ini bosku. Wah, ini empuknya ini maksimal banget ini bosku. Yang belakang sudah, tinggal yang depan ini bosku. Jadi seperti biasa ini bosku,
buat tanam lateknya ini pakainya, kita ini pakainya busa Scoopy yang terbaru ini, pokoknya pilih aja yang buknya bisa menyul-menyul bosku. Nah ini proses tanamnya sudah selesai ini bosku. Jadi simbahnya tinggal fokus membentuknya. Nanti simbahnya update lagi kalau sudah dibentuk ya. Semoga aja nanti bisa tumbuh kenyamanan, asik ya. Oke, pokoknya lanjut lagi nanti simbahnya sudah, kalau sudah dibentuk dan dirapiin, pokoknya nanti simbahnya update lagi. Oke, mantap. Nah ini bosku, alhamdulillah proses tanamnya ini sudah selesai dan jadinya seperti ini bosku. Ini sudah menghasilkan kenyamanan ini bosku, ini empuknya ini. Wih, mantap banget ini bosku. Jadi seperti biasa ini bosku, bagian sudutnya ini simbahnya bikin biar agak ada sudutnya ya. Jadi nanti kalau dipasang juga mantul banget pokoknya, dah. Ini empuk banget. Nah ini yang bagian depannya empuk banget, empuk banget ini bosku. Ini belakangnya juga empuk banget ini. Nah ini nanti simbahnya update lagi dan tahap selanjutnya tinggal bikin sarungnya ini bosku. Bikin sarungnya nanti bagian depannya ini dijahit seperti orinya lagi. Oke, okay? Nah, ini bosku, ini tinggal proses sarungnya ini bosku. Jadi sarungnya seperti biasa ini, simbahnya menggunakan MBTech Premium Carrera ya. Jadi bukan yang KW-KW atau yang palsu ya, pokoknya asli MBTech. Nah ini simbahnya lagi proses pemotongan kulitnya ini bosku. Nah ini simbahnya tak fokus pemotongan kulitnya dulu nih bosku, nanti update lagi kalau sudah dijahit dan dipakein silen bosku. Oke, nah, ini bosku, alhamdulillah sudah dijahit ini kulitnya. Nah ini jadi bagian jahitannya ini seperti biasa ini bosku, biar nggak bocor ini disilen rapet ya, biar nggak bocor. Pokoknya ini bagian depannya juga disilen. Nah proses penyilennya seperti ini bosku, ini lagi proses penyilenan, jadi biar nggak bocor ini bosku. Pokoknya nanti simbahnya update lagi kalau sudah terpasang, sudah rapi, pokoknya simbahnya update lagi bosku. Oke, nah ini alhamdulillah ini bosku, proses penyilenan sudah selesai dan ini juga sudah kering nih, nggak nempel di tangan. Nah ini lanjut simbahnya pasang aja ini kulitnya ini bosku. Hmm.
Bismillahirrahmanirrahim. Wah, mantap bosku. Nah ini simbahnya tak fokus pemasangan dulu ini bosku. Nanti simbahnya update lagi kalau sudah selesai 100% bosku. Oke. Okay? Nah ini alhamdulillah ini bosku. Joknya yang simbahnya bikin tadi itu sudah jadi ini. Jadi penampakannya seperti ini bosku. Ini agak kotor sedikit ini. Pokoknya ini jaminan empuk banget ini bosku. Ini bagian depannya ini, wih mantap banget ini bosku. Jadi yang bagian belakangnya juga empuk banget ini. Jadi ini batok bawahnya ini jaminan asli Kawasaki ya bosku. Jadi ini di bagian sampingnya ada emblemnya ini, simbahnya kasih emblem. Nah ini bosku, siapa tahu ini bosku punya bos-bosku jok motor ninjanya ini keras, kurang nyaman dipakai. Nah ini rekomend banget ini bosku, di custom model begini pakai busa latex tanam, insya Allah jaminan empuk dan nyaman bosku. Nah untuk yang di daerah Jakarta ini bosku, bisa mampir langsung ke Penggilingan Cakung, Jakarta Timur bosku. Nah untuk yang di luar Jakarta, yang mau order model seperti ini, bisa langsung japri ke simbahnya langsung. Pokoknya siap kirim-kirim, jaminan amanah 1000% bosku. Ini kebetulan request-nya bosku yang di kota Banjarmasin ini bosku. Jadi ceritanya tadi itu WA ke simbahnya nanyain ada jok ninja, alhamdulillah di simbahnya ready. Nah pokoknya langsung gaskan aja ini bosku. Pokoknya untuk info-info pemesanan bisa langsung japri ke simbahnya langsung, ke nomor ini atau ke nomor yang tertera di bawah ini bosku. Pokoknya jaminan amanah 1000% siap kirim-kirim bosku. Oke, terima kasih bosku untuk video tutorial pemasangan busa latex buat jok motor ninja RR ini. Semoga video ini bermanfaat buat bos-bosku dimanapun anda berada. Pokoknya salam dari Cekcok Production. Nah ini pokoknya jangan lupa ini bosku, like, share, dan subscribe biar simbahnya tambah semangat dan Cekcok Production tambah mantap-mantap dan tambah mendunia bosku. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini nanti ada sedikit video proses pemakingannya bosku. Oke, terima kasih. Nah ini bosku, ini alhamdulillah barusan simbahnya proses pemakingannya ini bosku. Jadi ini tinggal dikirim, pokoknya untuk yang beralamat di Jalan Jahri Saleh, Komplek Jafri, Yamzam, Sungai Jingah, Banjarmasin Utara ini bosku. Pokoknya langsung di OTW kan lagi bosku. Pokoknya mantap-mantap ini bosku. Oke, terima kasih.